Pemirsa, saya Widi Dwinanda akan mengupas kisah dan kasus para selebriti serta hal-hal yang menarik untuk dikupas secara tajam, setajam, silet. Dari kisah penuh prahara Vanessa Angel, Della Perez hingga Mulan Jamila, inilah silet misteri, pengentas jajaran pohon yang dikenal mengeluarkan aura mistis. Benarkah pohon beringin yang berada di Taman Langsat, Jakarta Selatan menyimpan banyak cerita dan kejadian mistis? Bagaimana pula dengan pohon benda di TPU Jeruk Purut yang konon memiliki aura tak biasa? Kejadian misterius rumah pedangdut Aida Saskia juga tak kalah mendulang cerita misteri yang mengguncang nalar. Mengaku mengalami banyak kejadian misterius di sejumlah kamar rumahnya, bagaimanakah gerebek rumah Aida yang mengutas cerita demi cerita yang mengejutkan? Balik rumah Aida Saskia yang misterius, inilah prank silet yang kali ini menyasar ke Asep Suhendar, pemeran Bos Idan di sinetron Dunia Terbalik. Kejutan apakah yang dialami oleh Bos Idan? Sementara itu, Citra Kirana juga bakal kembali menghiasi layar RCTI, siap dengan kejutan baru. Kira-kira Citra Kirana akan bermain dalam sinetron apa ya? Sinetron Dunia Terbalik, sinetron Tukang Ojek Pengkolan, atau sinetron Cinta Yang Hilang? Citra Kirana, inilah silet spektakuler. Mengutas barang-barang kecil selebritas dunia namun bernilai sangat besar. Jika tisu bekas artis Hollywood Scarlett Johansson dihargai sekitar $5,300 atau sekitar 76 juta rupiah, maka bagaimanakah kisah permen karet Britney Spears yang dihargai $14,000 atau sekitar 203 juta rupiah? Ibarat roda yang terus bergulir, hanya persoalan waktu, takdir selalu punya caranya sendiri untuk menguak kebenaran. Ingat, sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat dia pasti akan jatuh juga. Sukses menjadi serial televisi populer, Preman Pensiun tampil di bioskop tentunya dengan kisah yang lebih menarik. Saksikan film Preman Pensiun yang sedang tayang di bioskop kesayangan Anda. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Silet @silet_indigo untuk mendapatkan informasi seputar berita-berita menarik di Silet. Pemirsa, semoga tayangan kami tadi bermanfaat bagi Anda. Terus saksikan Silet setiap hari Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat dan setiap hari Sabtu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI.